Hari ini topik bercerita tentang kemudahan untuk OKU di sekitar Bandar Kuala Lumpur. Adakah dia betul-betul mencukupi ataupun betul-betul memberi kemudahan lah untuk golongan OKU ni? Jadi jom sama-sama kita. Hai, assalamualaikum. Bersama dengan saya Azmi Khalif Vaskes ataupun Azmi Saad. Hari ini kita nak bercerita tentang cukup ke kemudahan untuk golongan OKU di Malaysia ni. Ada juga yang memang tak tahu yang kemudahan tu sangat penting untuk golongan OKU. Dan ada juga pihak dia sediakan satu kemudahan dan dia anggap itu memang sebenarnya kemudahan, sedangkan dia tak tahu di sebalik kemudahan tu ada insan lain ataupun ada golongan lain yang susah. Jadi hari ini saya nak bawa kawan-kawan semua untuk menghayati, mungkin boleh tengok apa sebenarnya yang menjadi kesusahan untuk orang macam saya bila menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada di sekitar Bandar Kuala Lumpur ni. Tapi sebelum tu, saya nak ajak sudi-sudikanlah kawan-kawan untuk like, share dan juga subscribe channel Azmi Saad supaya mungkin dapat sesuatu daripada perkongsian saya dan dapat membantu golongan macam saya dan juga mungkin dapat jadikan inspirasi mungkin. Okey, untuk yang pertama saya nak cerita tentang lift. Okey, cuba kita tengok video ni. Okey, saya sekarang ada dalam lift. Lift ni bagus, dia ada tulisan braille. Tapi masalah ada satu je, tak ada suara. Untuk saya sendiri, bagi saya, kalau tak ada tulisan braille, saya boleh hafal ataupun saya boleh belajar tulisan normal. Sebab dia ada lekuk dia kan, kita boleh tahu ini nombor berapa, ini nombor berapa kan. Tapi suara tu penting daripada tulisan braille sebab saya nak tahu saya sekarang ada di tingkat berapa. Kalau ada orang bolehlah saya tanya, kalau tak ada orang macam sekarang ni kan, ke mana saya nak turun ni? Ke mana ni? Ha, kan? Jadi macam mana? Ada braille tapi tak ada suara. Macam mana kita nak tahu tu tingkat berapa? Kalau ada orang, kira okey lah kan, boleh tanya. Kalau tak ada orang, mau sampai ke subuh lah saya duduk dalam lift tu. Eh, tapi takkanlah macam tu teruk ke tak? Mata dia tak ada, otak dia. Okey, yang kedua saya nak bercerita tentang penggunaan apa saya panggil saya panggil dia blind track lah. Saya nak ajak korang tengok video ni di satu tempat saya jalan, apa yang jadi. Jom. Okey, ramai yang tak tahu sebenarnya line ni, alah saya lupa line ni warna apa. Warna apa line ni? Grey. Grey, grey. Line ni ramai yang tak tahu rupanya sebenarnya digunakan untuk orang seperti saya, orang yang tak nampak untuk berjalan. Sebab line ni dia akan guide saya untuk jalan lurus dan dia akan bagi tahu bila ada simpang, ada corner kan. Tapi ramai juga orang yang salah gunakan line ni. Dia buat parking motor, parking kereta. Cuba kita tengok kejap lagi apa yang jadi. Tentang ada orang berdiri ke atas line ni kan. Kejap lagi mesti saya langgar sebab biasanya itulah yang jadi. Kan? Nampak kan? Nampak tak? Kalau tak nampak, jom saya bawa pergi register Jabatan Kebajikan Masyarakat. itu baru sikit tu. Macam-macam lagi kawan-kawan saya cerita. Langgar itu, langgar ini. Takpelah. Jadi harap-harap kita sama-sama boleh share supaya ramai orang boleh tahu penggunaan blind track ni. Okey, yang ketiga saya nak bercerita tentang penggunaan mesin ATM. Yang ni paling saya marah saya hari ni. Penggunaan mesin ATM ni sebenarnya bagi saya sangat penting. Sebab tak sepanjang masa kaunter bank tu buka.
macam isteri saya ke ataupun kawan-kawan lain yang bekerja waktu pejabat. Balik je waktu pejabat dah bank dah tutup. Jadi macam mana kita nak keluarkan duit kan? Mesin ATM sekarang tak macam dulu. Kalau dulu memang tak dilengkapi dengan suara lah. Tak kisah sebab kita boleh hafal, kita boleh minta orang yang normal ataupun siapa-siapa yang nampak untuk bagi tahu kita nak tekan button mana dulu, tekan mana dulu, bila nak masukkan nombor PIN. Kita boleh hafal lah benda tu. Tapi masalahnya sekarang ni, diorang dah buat touchscreen. Macam mana kita nak tahu? Tak ada button, saya raba kat situ kosong aja. Ha, macam mana? Habis duit saya tu takkan nak simpan aja? Macam mana saya nak belanja? Oh, eh, tak adalah kan, kita boleh nak guna debit. Tapi kalau kedai Kak Ina tu nak guna debit macam mana? Dia mesin ATM, mesin debit tu pun tak ada. Ha, kan? Jadi saya nak ajak korang tengok video ni. Okey, sekarang saya nak buktikan yang orang macam saya yang tak boleh melihat boleh gunakan mesin ATM. Tapi dengan syaratnya mesin ATM tu kena ada button. Alhamdulillah saya dapat jumpa satu mesin ATM yang masih gunakan button dan saya nak tunjukkan macam mana saya keluarkan duit. Tapi sebelum tu kita beratur dulu. Yeah. Masukkan kad. Saya dah hafal menu dia. Tekan. Satu. Masukkan nombor PIN. Tekan nombor dua. Satu. Empat. Satu. Seratus. Tekan nombor tiga. Empat. Ha, tu dia. Tu dia. Kad keluar, ambil kad. Duit pun keluar. Selamat tinggal. Ha, tengok. Saya dah berjaya keluarkan duit melalui mesin ATM. Siapa kata mesin ATM ni tak penting untuk orang macam kami ni? Ha? Dulu orang-orang bank dulu dia marahnya bila kita nak mohon kad ATM, dia boleh marah. Nak buat apa? Kad ATM awak bukannya pakai kad ATM tu. Ha, eh, mana dia tak pakai? Kita ni ada duit, bukan tak ada. Wow. Ha, tak apalah, kita lupakan. Eh, jangan lupakan. Kita ketengahkanlah. Ha, nanti. Okey, yang seterusnya. Ah, yang ni saya sukalah. Yang ni betul-betul kemudahan yang sebenarnya bukan kemudahan khas untuk orang OKU, tapi kemudahan untuk semua orang dan bagi saya kemudahan yang sangat membantu untuk saya, iaitu penggunaan GrabCar. Jadi, jom tengok macam mana saya booking GrabCar. Okey, sekarang saya nak tunjukkan macam mana saya booking GrabCar. Yang mana GrabCar ni bagi saya sangat membantu berbanding taksi lah. Macam dulu taksi saya nak kena tahan taksi tepi jalan. Kadang-kadang saya tahan tak tahu kereta siapa kan, lantak dia kan. Tapi sekarang adanya GrabCar sangat membantu. Contohnya saya boleh booking sendiri, nanti dia akan datang pada saya kan. Okay, saya nak booking ke Berjaya Times Square. Okay, saya dah book, tunggu. Ah, dah dapat. Alza Putih. Okay, biasanya saya akan SMS pada driver. Saya orang BUTA, Buta Handsome. Ha. Okay, hantar.
Nanti driver akan contact saya bila dia dah sampai. Alhamdulillah, saya dah dapat masuk ke dalam kereta menuju ke Times Square. Hari ini pemandu GrabCar saya, Abang Zahri. Sihat bang eh? Ya, sihat. Ini dah penumpang ke berapa bang? Dalam 7 ke 8. Ui, ramai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia tadi beberapa perkongsian daripada saya tentang kemudahan yang ada di Kuala Lumpur ni. Yang pertama pasal lift tadi. Jadi saya mohon pada pihak-pihak pemaju, kalau boleh sediakanlah suara yang mudah difahami. Kadang-kadang ada suara tapi tak boleh nak faham dia cakap apa kan. Tapi suara tu sangat penting bagi orang macam saya lah. Yang kedua tentang blind track tadi. Itu harap semua orang boleh faham. Penggunaan track tu sangat penting untuk orang macam kami, terutamanya di kawasan-kawasan yang memang ramai golongan OKU kan. Track tu sangat membantu. Kalau tak ada track tu, kadang-kadang walaupun bagi kita, kita dah jalan lurus, tapi kadang-kadang dia tersengit juga. Jadi haraplah, tolonglah bantu kami untuk kami dapat lalu track tu dengan selamat. Dan yang ketiga tadi pasal ATM, mohonlah pihak-pihak bank ataupun pihak mana-mana pihak yang sepatutnya, kalau bolehlah sediakanlah satu mesin ATM, bukan satu lah, sediakan mesin ATM yang bersuara ataupun buatlah sesuatu supaya kami boleh gunakan mesin ATM tu. Macam dulu memang kami boleh gunakan sebab dulu ada button, sekarang ni touchscreen, kita tak boleh nak buat apa-apa, duit banyak. Dan yang seterusnya tadi kita cerita pasal GrabCar ataupun apa-apa, MyCar ke apa-apa kan, yang ni memang sangat membantu. Terima kasih banyak-banyak. Harap-harap aplikasi GrabCar tu dapat dimantapkan lagi supaya betul-betul accessible untuk voice over yang orang buta gunakan. Sebab ada ketikanya dia menyusahkan kami sebab dia lari sana sini kan. Kita nak touch dekat sini, dia pergi ke tempat lain. Itu bagi saya sangat melambatkan kerja lah. Boleh pakai tapi lambat. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kalian yang menonton. Teruskan follow social media saya. Saya ada Instagram @azmi_saat, ada Facebook Azmi Saat, dan juga saya ada channel YouTube yang korang tengah tengok ni lah, Azmi Saat. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Hidupkan button notification. Dan kalau ada apa-apa yang nak bertanya ataupun tak puas hati ke kan, boleh komen dekat bawah. Jangan risau, saya ni sangat terbuka. Saya boleh terima walaupun buruk ke, kalau puji tu lagilah suka kan. InsyaAllah saya tak ada masalah. Okey, kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Bye. Assalamualaikum.